Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel YouTube Edward Widodo. Hari ini Sabtu, terlihat kondisi lalu lintas cukup lancar ya Sobat YouTube. Berbeda dengan hari Sabtu sebelumnya ya. Sering terjadi antrian kendaraan ataupun macet. Dan di depan area dari jembatan exit tol Becimi 2 Parung Kuda nampak jarang sekali ya kendaraan yang keluar masuk tol Becimi. Dari lokasi ini kita akan menuju ke arah Cibadak Sukabumi Sobat YouTube ya, dari area exit tol Becimi 2 Parung Kuda. Jadi simak terus videonya sampai akhir dan jangan di skip. Sobat YouTube, kita mulai perjalanan ke Cibadak Sukabumi ya. Untuk memantau lalu lintas. Mulai ada antrian menuju ke arah Cibadak. Thank you.
sampai yang padat. Sukabumi via Nagrak. Seperti ini Sobat YouTube, kondisi lalu lintas di kawasan Jalan Raya Cibadak di hari Sabtu. Tadi kita sudah mulai perjalanan dari exit tol Bocimi 2 Parung Kuda sampai ke Jalan Raya Cibadak ini. Saya cukupkan sampai di sini dulu untuk vlog hari ini. Mohon maaf kalau bila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun dari cara pengambilan gambar dari kawasan Jalan Raya Cibadak yang kemudian ada di pamit. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.